saudaraku semuanya, sekarang 27 Oktober saya ada di Magetan, di tempat pembibitannya kita. Ini kan ya, siap. Ini rencananya perkawinan antara 01 sama Benowati yang belum ada nama, yang mau nyumbang nama silakan itu punyai nyumbang Roro Pak Jenderal nyumbang DJ Pak Jenderal 3000 hektar kami siap menanam. Roro. Ya. Ya, Roro. Ya. Ya. Ini namanya Bunda Roro. Ya, Bunda Roro. Bunda Roro. Oh. Betul. Oh. Bunda Roro. Bunda Roro. Nah, betul. 600 bulir per malai. Per malai. Sisi. Siap. Ini nih, didekatkan ya. Siap. Oh, ini ya. Ya. Segera dikirim ke Sumsel dan Jawa Tengah bila mau, tapi ikuti SOP dan proses aturan. Betul. Dan peraturan. Siap. Bagi kita pantang protes sebelum proses. Siap. Danun, Bunda Roro lo ya, diling-ling. Roro. Wes, ini nama resmi, jempo urut barbel. Bunda Roro, setuju aku. Setuju. Terus gini Gus. Ya. Z01 yang ini Banowati 01 Banowati mau dikawing 01 sama Banowati akan menjadi Roro atau DJ apa ini anu apa itu lihat penyilangannya nah ini bisa dilihat enggak dari shot bawah. Nah, dari bawah. Dari bawah sampai sini. Sampai naik kira-kira 1,2 meter. 1,2. Ya. Jadi antara ini dan ini lain. Nah, tempat ini. Itu. Pak Iwan lagi hitung. Ini coba saya hitung. Untuk bulirnya permalai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini Banowati ini diperkirakan 250 sampai 300 ya. Kalau ini 500. 275. Berapa? 200. 200 ini. Ini hasilnya sangat-sangat menggembirakan. Nanti dia diproduksi ini sama ini 9. Jadinya Roro. Mantap. Bukan Roro tapi Roro. Roro. Bukan Roro ya tapi Roro. Roro. Bulir 1,3. Bulir 550. Tinggi 1,3. Tambahin nutrisi. Pakai vitamin C apa vitamin D? Ini kalau vitaminnya atau apa itu telur, susu, kentang. Dan ini enggak pernah ada kimia, Gus. Siap. Satu tetes pun obat kimia enggak ada ini. Jadi murni seandainya nasinya dibikin nasi ini 2 hari semalam atau 3 hari nggak basi. Ini dinas berapa persen Gus nasinya. Nah terus ini diambil anaknya Gus ya. Meskipun jenengan ini senang Gus ya, meskipun jenengan ibu senang, tapi kalau di sana kan harus diuji dulu Gus. Tanahnya. Ya tanahnya ya sebagian apa? Daerahnya sana, nah terus ada yang sini cocok, di daerah sana nggak cocok, terus jadi kita jangan banyak dulu, saya mencoba ya kita berapa 1 hektar atau 1,5 hektar gitu terus. Siap. Jadi nanti kalau membuat banyak, saya Iwan. Kemudian gitu. Dilanjut. Nah ini perak aja Gus. Ini ya. Di batang ini, batang dulu. Kalau ini
Malenya pendek, isinya banyak. Ada tingginya pendek, tingginya pendek. Malenya panjang. Panjang sekitar 300-400. Umur 80 panen. 80 nggih. 80 hari panen. Cuma ini nanti bentuknya kan seperti mentek. Nggih. Ini. Cuma rasa nasi kita akan belum tahu. Siap. Nah, itu yang beras hitam, Gus. Oh, jaliteng seperti itu. Basmati yang dari India. Yang dari India sudah kita tanam. Ini basmati beras 1 kilo di Madiun 50.000 per kilo. Oh, yang di Madiun 50.000 kilo. Kibuli, Gus. Ya, namanya Kibuli. Kibuli. Iya. Anu buat nasi kabuli. Iya, nasi kabuli. Oh, sama apa itu namanya? Dari Arab itu. Bastan. Iya. Oke. Suka aku. Ini baru ini 1 kilo sudah 3 kali ini saya tanam. Cuma ini kan belum sempurna juga. Ini. Jadi ini masih itu proses pengawinan, Ji. Kak Mbah. Ini dulu tak sekawinan dengan Banuwati. Tapi ada yang persis Banuwati ada. Nggih. Yang ini mau pendek, Mas. Oh, yang ini nggih. Oh, jadinya ini. Iya. Yang disilangkan. Mbah Kusnun, Gus, demikian laporan untuk semua petani seluruh Indonesia dan Presiden Tani Indonesia, Pak Mayor Jenderal Tatang Zainuddin. Terima kasih.